Apakah ini menjadi match yang bisa ngebawa Echo ke arah match point karena di best of five series kita. Tentunya Blacklist International di game kedua ini mereka harus nahan menyamakan posisi satu sama kalau setidaknya bakal ngeriset lagi nantinya di game ketiga. Oke, okay, let's see. Akan seperti apa pola permainan yang aku penasaran lagi nih. Apa yang sering digunakan oleh pemain dari Blacklist sekarang mereka harus menghadapi hal itu pula bahkan jauh lebih komplit. Ya, lihat nih Sunfold waktu dia 1v1 on Edward ya. Bodoh amat. Selama masih ada minion di sana. Di tiga saja. Bener, kan dia selalu bisa regen life, lihat. Selalu ada regen life dan armor breaker dari Spectre Step jauh lebih sakit. Yep. Jadi hanya tinggal menunggu momen lalu ditarik. Bahkan untuk kali ini Sanji sudah mengorbankan satu flickernya loh. Namun masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Edward. Iya, yeah, masih ditahan ya. Mungkin informasi yang didapatkan di area mate-nya menghilang tapi Sanji menarik ke arah seorang Wise. Dan Wise berikan poke damage tapi Sanji tidak akan mundur ke area belakang dan first blood. Bain Phoenix tentunya akan diamankan oleh Blacklist International, Pak Pulung. Yap, tidak ada kalem-kalemnya ternyata Om Bawah. Oke, untuk di awal-awal seperti ini karena dua yang tadi itu bisa sangat memberikan gangguan begitu berarti loh. Ada dengan Mystic Infinite, lalu apa dengan adanya Reverse Time lagi, Time Bomb semuanya bakal menjadi satu kesatuan, belum lagi dipecut-pecut kayak begitu. Iya, makanya. Dan juga miss timing dari Cartesi ya, menurutku tadi dia berusaha untuk menunggu level 4. Itulah sebabnya kenapa dia muter kiri dulu. Lewat atas, ada dua minion pecah, baru dia ke bawah. Ternyata masih di level 3 jadi tertahan, belum ada Oppressor Run tadi. Oke, lanjut ini dia akan seperti apa? Dicolok sudah Saphirnya dan hilang di area mid tepat berada di depan dari Oh My Venus. Yes, dan kali ini dari Oh My Venus akan menahan terlebih dahulu sementara Turtle Camp. By UBS Gold sudah mulai muncul kali ini. Pemain dari Echo dengan pergerakan dari Haltizi yang ditemani oleh Sunfort ini tidak akan membuat Blacklist untuk melakukan kontes ke area Turtles Lane by UBS Gold untuk Echo Philippines. Yep, dan di bottom lane ini pasti duel eternal ya, ini bakal lama banget. Top lane-nya sih, Gold yang tertinggal dari tadi ini harus kita perhatikan juga karena Ohem berduel dengan Benny Cutie. Oke. Okay. Ini adalah dua marksman yang menurutku memang punya kelasnya masing-masing. Dari mid lane-nya oke okay lah, karena dipergunakannya Estus ya pasti akan panjang banget buat Oke, okay, ini dia langsung ditarik, langsung didudukin pundaknya menambah beban kehidupan dari Sunfort itu sendiri. Tapi Sunfort masih bisa bertahan dan pergi. Flickernya tepat waktu. Flickernya tepat waktu, dua-duanya bahkan ya. Di posisi yang sama tapi kali ini dari area Rivernya Wise. Bakal coba dipukul mundur tapi Ohep dengan satu bone invasion menumpangkan Yawi. Dan dengan satu buckle alter yang sudah dipopop oleh Sanji tidak bisa untuk membuat Yawi bertahan. Wow, yep. Sebuah daya dobrak tambahan, sebuah gangguan begitu berat, sebuah gangguan yang terus-terusan dilakukan juga oleh pemain dari Blacklist. Wise-nya pede banget walaupun dia gak punya flicker tapi Sunfort jauh lebih pede lagi di bagian bawah dengan darah yang sangat sedikit. Tapi dia masih ingin terus memberikan perlawanan terhadap Edward agar tidak bisa melakukan platingan di area yang dia punya. Ini Edward-nya dipaksa, Sunfort-nya dipaksa recall terus sih. Sementara Sanji sudah mulai dirusuh oleh empat pemain tapi di area bawahnya Edward. Wah. Appreciate Ward-nya sempat di-dodge oleh seorang Edward bahkan kali ini dengan split-split. Menancap ke arah tubuh seorang Cartesi dan Cartesi masih cukup tanky Pak Pulung. Andai tadi kena, mungkin itu ada kejadian yang berbeda. Beda ya. Cerita ya. Tapi beda anaknya cerita. Yang kena tadi ya. Iya. Karena yang besar udah di belakang dari Cartesi. Wait, ternyata dibalaskan oleh Sunfort Kadat Banner. Dipukul tulang punggung yang dimiliki oleh Glue itu sendiri remuk sudah. Iya udah gak ada split-split dan bahkan informasi yang didapatkan oleh Sunfort membuat Edward tentunya biasa bisa dipanis di area bawahnya. Sementara dari Benny Kitty kali ini bakal coba untuk menjaga di area atas langsung sebuah blazing duet di pop up. Benny Kitty hanya untuk menjaga biar pemain-pemain dari Blacklist gak bisa dapat platingan gold di area atasnya. Oke. Okay. Di area Turtle sudah ada gangguan pula yang diberikan oleh pemain dari Echo dan mereka menguasai lagi. Harusnya dari red control untuk Turtle-nya, Lord-nya tinggi ya mereka nih, yeah. Dari game ini ya. Yes, dari Echo ya terutama ya. Karena dua Turtle bisa diambil juga dan yang aku suka dari draft-nya Echo, tadi mereka pakai Hilda kan. Sekarang ngeliat ada Digi, oke kita Hilda di bench, obat yang lainnya adalah kita main healer dan diambil Estus-nya. Kalau nggak bisa nge-heal sendiri, sini gua healing. Iya, betul. Dibantu heal ya. Yang penting kamu jangan pulang ya. Iya, kayak begitu konsep mainnya rupanya ya. Iya. Asus yang berbeda ya. Beda, beda. Yang penting dia nemenin Benny aja nih. Benny jadi masalah kelar buat Echo. Iya, tapi posisi dari Benny juga menurut aku dia cukup pintar ya ngejaga laning atasnya.
duetnya. Dan Benny juga nggak boleh asal-asalan ya untuk pakai dari Blazing duetnya. Karena ada Divine Judgment. Biasanya kalau di saat-saat terdesak tuh baru dia pakai Blazing duetnya untuk nge-clear minion cepat. Kalau dia ngeliat kayak 4 member di atas, wah ini udah bisa ngerusuh nih ke arah turretnya, langsung dia clear cepat dari Benny Kitty. Waduh. Tizzy mengusir teriakan ke arah seorang Oh My Venus. Dan Yawi masih bisa memberikan heal. Tapi ada Nar Apathy yang sempat di dodge ke arah seorang Yawi dari seorang Oh Happy udah berhasil. Oke. Okay. Saya besok kalau main Nar Apathy udah kayak gitu efeknya. Saya sudah punya skin prime-nya, sorry-sorry. Ya. Oke, ini dia Sunfort bertarung lagi melawan dengan Edward di area XP Web. Digocek dong satu tampol yang dimiliki oleh Edward. Namun terkena efek lagi dari Mobilize-nya. Akankah langsung dinaiki pundaknya? Tidak, Sunfort masih bisa pulang. Ya itu capek banget ya kena slam-slam ya. Iya. Karena tuh masih 3% loh, 3% dari FP-nya yang refill lagi. Jadi sakit banget dia, dia sustain. Ya, cukup sustain dan cukup berani sih sebenarnya untuk pemilihan Blue sekarang ya untuk 1v1 situasinya. Tapi kalau Tizzy bakal coba dihujani oleh damage yang diberikan oleh Blacklist di area atasnya. Tapi kalau Tizzy, tentunya kita tahu Fredrin yang masih cukup tanky apalagi di backup dengan heal yang dimiliki oleh seorang Yawi. Blacklist internasional mereka gak mau terlalu overcommit untuk 1v3 situation dengan seorang Kyle Tizzy. Ya ini selain Sunfort semuanya udah lupa apa itu base ya. Oke, hajinya masih berhasil selamat. Sunfortnya tadi berusaha untuk bisa langsung mengejar ke bagian belakang. Namun masih ada lagi satu ke altar yang menyelamatkan itu semua. Dan turtle-nya akan menjadi objektif selanjutnya. Wow. Dan Kyle sih berhasil mengamankan turtle tersebut presented by UBS Gold. Retribution yang sangat amat on point dari seorang Kyle Tizzy. Dan kali ini pemain-pemain dari Blacklist. Mereka sedikit menurunkan tempo, mencoba untuk menjaga sedikit jarak. Karena pergerakan dari Sanji mencoba untuk masuk dengan satu buah ghost blasternya. Sementara Oh Hap kali ini harus melawan clear cepat. Sementara di area midnya ini Edward bersama dengan Sunfort masih ya. Meskipun beda lane tapi tetap ya 1v1 situation. Tapi kali ini dari Edward sempat tertarik dengan satu buah Shadow Stampede. LTZ berada di paling depan. Oh Hap mencoba untuk nge-clear dengan sedikit memberikan poke damage dengan adanya satu buah Nibirus. Ditarik malah. Tapi ditarik Sanji kali ini dengan satu buah Divine Judgment namun tidak ada damage follow up dari Blacklist. Iya, antara Sanji dan Wise apabila mereka saling tarik-tarikan itu juga bisa akan terjadi. Namun untuk kali ini Wise yang akan gak bisa kabur. Walaupun dia udah punya lightning bolt yang udah dikeluarkan pula. Tapi time journey dikeluarkan tepat waktu. Sekarang marah mereka yang kehilangan lagi dari sisi objektif Purple Bar. Ya, symphony of skill yang ternyata di area dari midnya. Dan aku bisa bilang adalah kemenangan kecil untuk Blacklist ya. Karena mereka hanya bermain bertiga tadi. Hanya di cover dari Gigi. Jadi ada spacing yang terbuka untuk Ohem mendapatkan top turret. Dikasih begitu saja dan glue-nya kalian sudah punya anti kuiras. Edward harus berhati-hati. Memang dia tanking dengan glue. Tapi ketika split-split terjadi, Ghostbusters kena ke arah dari Edward. Teman-temannya sebenarnya yang bahaya. Yep. Oke, coba lihat sekarang Edward mendapatkan serangan apabila dia berhasil kabur tapi tidak dengan outer turret-nya. Karena outer turret-nya pun akan segera dihancurkan dan benar sudah tumbang. Lihat coveran yang dibawakan oleh Echo tentunya di area bawah. Benny Kitty yang memang lebih berfokus untuk mendapatkan turret objektif terlebih dahulu. Sama seperti Ohep, tapi Sunfort tentunya masih bisa melakukan clear cepat di area atas. Dan kali ini Blacklist International mereka udah mulai kehilangan tempo yang awalnya. Tadi Blacklist tuh sempat untuk mendominasi. Dengan pergerakan dari seorang Wise, dari seorang Haji dan juga My Minions. Tapi semenjak dari Wise-nya menangkap dengan satu buah Divine Judgment dan tidak ada follow up, itu langsung bubar pemain-pemain dari Blacklist. Mereka jadi harus ngeriset tempo lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk pesan GrabFood karena ada diskon sampai 90%. Langsung aja scan QR code di bawah sini sementara. Loadnya udah mulai di-poke dan Edward bakal menahan di area depan terlebih dahulu. Satu buah Downing Light mengusir pergerakan dari pemain-pemain Echo. Tapi Wise masuk kali ini dan bahkan dengan adanya satu buah Retribution dari seorang Wise mendapatkan satu buah Lord Slain. Bayu best goal untuk Blacklist International. Wah, 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 Blazing duetnya on point banget tadi langsung bajak ke belakang. Tapi ternyata untuk kali ini masih ada beberapa pemain yang memang memiliki sedikit SP dan juga Wise berusaha untuk kabur dari tersebut. Tapi Wise-nya tidak bisa bertahan lagi. Downing Light-nya kena ke arah 3 orang. Tapi masih ada healing yang selalu diberikan pula oleh Yawi. Wow, gila. Dan masuk ke dalam skema permainan untuk Blacklist ya. Dimana kita tahu bagaimana masuk ke menit yang ke-10. Dengan hanya dengan total kill point seperti ini berbeda dengan game yang pertama. Blacklist kali ini mereka cukup unggul dengan item yang sudah jadi dengan level yang juga cukup sama dengan Echo. Ini banyakan skirmish yang ngepok-ngepoknya aja sih. Sebenarnya untuk team fight besarnya, team fight overcommitnya dari kedua belah tim itu gak ada. Tapi Haji tiba-tiba terculik di area yang penting dengan pressure dari seorang Kyle Tizzy.
terpisah dari kawan-kawan Blacklist. Dan kali ini lihat Kartisi lagi-lagi dengan satu buah permainan zoningnya. Edward bakal coba ditahan dan bahkan satu buah time jurnya di pop up oleh Oh My Fitness. Namun Edward tidak bisa bertahan, tumpang di tangan seorang Sanji, Pak Bulung. Oke, Benny Kitty mencoba tadi memotong bagaimana jalur pelarian yang dimiliki oleh Blacklist tapi masih gagal. Ada tertarik melindungi di area tersebut. Edward berada di luar sedikit dari time jurninya. Andai ada, kayak tadi berhasil selamat juga ataupun kabur di area tersebut ya, Om ya? Iya, dan Eko mereka menariknya adalah mereka berani juga loh untuk kontes head to head ya. Dengan mungkin dari item yang hampir sama sebenarnya. Kali ini misalnya dari Sanford dengan item-item attack-nya, War Axe ada Hatter Strike, ada dia bakal mainin untuk cooldown dan juga adanya penetration physical armor. Sedangkan untuk sisi dari Glue, Anti-Cuirass dan juga sudah ada Steel Leg Plate, physical defense-nya ini cukup tinggi buat si Edward. Jadi ngebuying time sambil menunggu di bagian belakang Hashi apakah memang bisa korek Infinite Extension bersama dengan Mystic Build dia. Gitu dia. Kita lihat aja, Sapernya pakannya dari tadi Dawning Light-nya oke lah, on point. Hanya saja di dalam pertempuran kayaknya masih belum begitu berimpact banyak nih. Karena dia tadi tabrak-tabrakin terus, gak dikasih kesempatan, dipukul mundur. Terus-terusan dilakukan seperti itu oleh pemain dari Eko. Iya. Yeah. Dan perbedaan 1,2K di menit ke-11 ini ya memang sebenarnya tidak terlalu signifikan banget ya sebenarnya untuk kedua belah tim. Dan Wise yang harus berhati-hati sih dari segi positioning, dia nggak punya flicker, dia nggak punya escape mechanism. Dan kita tahu karena di posisi dengan adanya retribution di tangan seorang Wise, jadi tidak akan ada inisiasi kejutan. Ya, yeah, dan juga sebenarnya yang harus diperhatikan dari Eko adalah mereka berjumpa dengan hero match yang punya skill stopper. Okay. Seperti Xavier. Nah, Mystic Field ya? Benar, dengan hero yang cukup banyak jalan kaki nih ya. Misalnya ya dari Sanji, Corpigi, Yaoi, Sanford. Itu bahaya banget. Mystic Field, chance untuk kena atau untuk tim pet kumpul seperti ini jauh lebih bagus. Oke, kita lihat saja akan seperti apa lagi pertemuan mereka di landing yang ada di Land of Dawn. Masih cukup sabar, tapi Lord sesaat lagi akan mengumpulkan mereka semuanya. Iya, dan lihat gak sih damage dari seorang Sanji tadi mengarah ke arah Oh My Fitness. Langsung dipukul mundur, sementara tidak akan ada satu buah flicker untuk Yaoi. Informasi sudah didapatkan oleh Blacklist, namun kali ini kedua pemain mereka udah mulai bersiap dari area river-nya. Dan ini menjadi Lord yang kedua kali ini yang akan coba dikontes oleh kedua pemain. Tapi dari Edward berada di area depan, satu buah healing udah mulai dibuka begitu saja Haji. Dengan satu buah dan ini, tapi kalau Tizi tertangkap oleh seorang Edward, dan Tizi berhasil untuk memencet dari satu buah retribution-nya. Dan bahkan Lord selain by UBS berhasil didapatkan oleh Wise. Eko. Oke, itu Wise-nya bukan kemana, Wise-nya selamat loh. Tapi Wise-nya masih berada, ring oh udah dikeluarkannya. Lightning Ball dia masih bisa pergi lagi. Namun untuk kali ini Kaltezi-nya ditampol di bagian belakang dan juga Haji. Dengan Infinite Mystic Field semuanya dikeluarkan. Ada Yaoi yang terus-terusan memberikan healingan agar satu rekannya itu masih bisa bertahan. Tapi tidak cukup waktu lagi. Karena rekannya pun langsung menghilang. Lord yang tadi didapatkan oleh pemain dari Eko pun kali ini hanya akan menjadi sebuah trofi yang berjalan tanpa arti. Iya, langsung dipotong sama seorang Wise di area mid-nya. Dan bahkan dengan dua pemain, tiga bahkan hilang terlebih dahulu tadi. Ini membuat Eko, mereka masih bisa ditahan meskipun setelah mendapatkan Lord Slain-nya. Dan pergerakan dari Blacklist kali ini, mereka bener-bener kayak sabar banget nungguin. Ini Benny Q-nya masuk dengan satu buah Blazing Duet. Dan bahkan Yaoi-nya tadi udah nge-pop up dulu nih, heal-nya. Jadi ketika ultimate-nya udah dipakai, langsung dibaleskan sama Edward-nya. Edward-nya langsung nempel ke arah seorang Sanford. Ya, dan kita punya M4 Stats. Benny Q-nya adalah peringkat pertama untuk KDA. Cukup tinggi ya, apalagi sebagai gold trainer. Tapi aku pengen mention satu ya, Long ya. Yep. Dimana tadi Wise-nya gak tumpang. Iya loh, dikit lagi. Semuanya fokus di kanan. Fokusnya ngejar ke arah seorang Haji tadi sama Ohep. Semua fokus di sana. Sedangkan Wise-nya itu ada di kiri, itu hampir tumpang. Kalau dikejar bisa sih. Bisa, bisa. Dan ternyata dia bisa kembali lagi live-nya dengan Ring of Order. Iya. Dia udah punya jarak, dia sekali ya Ring of Order balik badan lagi. Karena kan lingkaran dari Ring of Order udah gede banget juga. Gede banget. Gede. Dia punya Oracle. Punya Oracle apalagi. Dia punya Guardian Helmet. Tapi kali ini bakal coba dibuka nih Pak Pulung. Oh My Fitness dipaksa menggunakan satu buah time journey-nya. Oke, itu dia obelan. Sunfordnya di atas mencoba untuk bisa menyerang langsung arah dari Edward. Tapi tadi tidak ada efek yang begitu berarti. Tapi masih ada Battle Mirror Image diberikan healingan lagi. Penny Kitty selamat dirinya. Selamat dan Yaoi masih dengan healing yang menyelamatkan pemain-pemain dari Eko kali ini. Dan pergerakan dari Eko, mereka kayak seakan-akan ya udah kita pop upin time journey-nya Oh My Fitness, paksa keluar dulu. Dan bahkan dari Wise sendiri juga tadi sempat nahan dengan satu buah Divine Judgment yang narik ke arah KTG, tapi tidak ada follow up damage-nya. Yep.
Itu dia Benny Kitty. Ada pergerakan dari Sunpot yang memang tertarik dari reverse time. Coba lihat sedikit lagi HP tersisa. Hanya saja Rena Rapati hampir membuat tubuh dari Sanji pun menghilang. Namun ditarik kali ini Yawinya tertangkap basah dan hilang sudah. Yawinya terculik begitu saja dengan satu body adjustment yang ditunggu oleh Wise kali ini. Dan tersisa dari kawanan-kawanan Echo membuat Blacklist kali ini mereka masih bisa untuk memberikan pressure di area mate-nya. Kali ini Wise mencoba untuk mengejar ke arah seorang Sanji. Kartizi menahan di area depannya yang menjadi garda terkuat untuk Echo Philippine. Oke, kita lanjutkan kembali pertempuran yang dimiliki oleh kedua tim ini. Mereka masih santuy tapi Lord-nya sudah hadir. Tidak ada waktu yang lama lagi untuk mereka bisa langsung masuk dan juga menyerang agar bisa mendapatkan dari Lord tersebut. Wise sudah set up posisi. Dua hero lainnya sudah ada di area tersebut. Ada time bomb, sudah digeletakin pula. Semuanya mulai ditabrakin, dicicil. Wise-nya mencoba untuk bisa memberikan sedikit cicilan damage. Tapi ditarik dengan sadar aja lagi di adjustment. Tapi untungnya masih berada di dalam lingkaran dari ke altar. Ditembakin lagi dengan Nibiru di bagian belakang. Tapi ternyata efeknya itu pun masih belum bisa menumbangkan. Karena beberapa pemain yang dimiliki oleh pemain dari Echo. Tapi Yawiya langsung menghilang. Dibalaskan lagi dengan Edward yang menghilang pula. Wise-nya berada di garis paling belakang. Dan Sapon-nya pun kali ini gak kuat lagi. Kartensi berhasil lagi menembakkan lagi karena ruang tersebut. Kartensi benar-benar pandai dan juga Peter dan optimal menggunakan dari seluruh suara retribution-nya. Tapi Ohep menggila dan Ohep berhasil menghancurkan semuanya. Threat yang didapatkan oleh Blacklist International membuat pemain-pemain Echo berhasil di wipe out. Dan kali ini lihat Sanji mencoba untuk menahan satu bom yang terancang. Dari seorang Sanji tentunya tidak mampu untuk mempertahankan semua dobrakan yang dibawakan oleh Blacklist. Tapi kali ini Lord-nya masih menahan, masih memberikan sedikit harapan untuk Echo Philippine dan Yawi. Sudah mulai kembali kali ini sementara Ohep bakal berfokus untuk mendapatkan base turret di area atas terlebih dahulu. Oke, Sunpot akan hadir tapi ditarik. Dan Blacklist membalikkan keadaan di game yang kedua. Disamakan satu sama Blacklist.